Salah ke nak jadi kaya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak jadi kaya? Semua orang nak jadi kaya, betul tak? Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam takut jika umatnya jadi terlalu kaya? Ha, ini kita nak ceritakan kepada diri saya dan awak semua. Jom kita dengar sama-sama. Kisah ini diriwayatkan oleh Amru bin Auf Al-Ansari radallahu an. Ceritanya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hantar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radallahu an ke negeri Bahrain untuk mengumpulkan jizyah iaitu cukai. Kemudian macam biasalah bila habis kutip cukai, Abu Ubaidah pun pulanglah semula dan membawa harta jizyah. Maka Abu Ubaidah pun sampailah ke kota pada waktu malam. Nak jadikan cerita, berita kedatangan Abu Ubaidah dengan harta jizyah ini diketahui kaum Ansar. Maka pada esok harinya waktu subuh, ramailah orang di kalangan kaum Ansar ini solat subuh berjemaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis je solat subuh, orang ramai yang tahu kisah harta jizyah dah sampai ni, teruslah mereka ini beramai-ramai ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan tentang harta tersebut. Macam biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam buka je pintu sambil senyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata dan bertanya kepada mereka itu, "Barangkali kamu semua ini dengar berita Abu Ubaidah malam tadi bawa harta jizyah dari Bahrain kan?" Lalu kaum Ansar ni pun bercakap secara beramai-ramai, "Betul ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cakap, "Bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan gembirakan kamu." Nabi SAW sambung lagi dengan sabdanya, "Demi Allah, aku tak risau kalau kamu semua berdepan dengan kefakiran. Tapi aku risau kalau kamu semua berdepan dengan kekayaan. Sebab waktu tu dunia itu diluaskan seperti mana umat yang terdahulu yang kaya hingga suatu masa kamu berebut-rebut dengan dunia dan akhirnya dunia itu membinasakan kamu seperti umat terdahulu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, mesti ada timbul persoalan. Adakah Nabi SAW tak bagi kita menjadi kaya? Atau macam mana sebenarnya ni? Okey, macam ni. Nabi kita tidak khawatir jika umatnya berhadapan dengan kefakiran. Tetapi yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW jika umatnya berhadapan dengan kekayaan. Dalam keadaan fakir dan kekurangan, mesti ramai orang yang dapat melaksanakan ibadah kerana tidak banyak gangguan dan perkara yang menyibukkan fikiran. Tetapi ketika kaya, sangat sedikit orang yang sempat mengerjakan amal ibadah kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Memang betul lah kalau semuanya dah ada. Wang ada, kenderaan ada, adat lain pun mencukupi, maka ketika itulah timbullah budaya yang biasa disebutkan dalam pepatah kita, iaitu tepuk dada tanya selera. Terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Jika kita meletakkan perkataan selera sebagai layanan yang diberikan kepada nafsu, tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara maksiat dan menjerumuskan kita ke dalam lumpur kemaksiatan. Jadi, kesimpulannya, orang yang bijak ialah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Harta kekayaan yang ada berlebihan boleh digunakan untuk membantu orang lain sebagai amal jariah yang akan mendapat pahala dalam catatan kebaikan pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, jadi itu sahaja perkongsian pada video kali ini. Macam biasa, sebarkan perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat berkat. Bercakap dengan fakta, yang penting jangan auta. Selamat beramal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.